Adik Ola Ramlan, Cinta Ramlan membagikan pengalaman spiritualnya setelah mengalami mati suri 3 jam. Dikutip dari YouTube Melanie Ricardo, Jumat, 23 Agustus 2024, Cinta diketahui sempat menderita kanker serviks hingga harus menjalani operasi besar pengangkatan rahim. Tak tanggung-tanggung, wanita 42 tahun itu harus menjalani operasi selama depalan jam lamanya. Namun di tengah operasi, Cinta sempat terbangun beberapa saat hingga dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Operasinya besar banget 8 jam kalau nggak salah. Gue sempat bangun pas operasi, angkat rahim, karena kesedak kalau nggak salah, jelas Cinta. Cinta mengklaim rohnya kala itu sempat melihat suami dan ibunya menangis usai dirinya dinyatakan meninggal. Nah pas hilang, sadar, aku ngalamin sendiri, rohku, jalan-jalan. Aku ngelihat suami aku nangis, ibu aku donor darah lagi tanda tangan, jelasnya. Bahkan Cinta mengakui sempat melihat dirinya dilarikan ke ruang ICU karena tak sadarkan diri. Lebih lagi, wajahnya pun sudah biru pucat dan dipasang alat pompa jantung. Aku mati suri mungkin lebih tepatnya. Karena pas aku keluar dari ruang operasi itu mereka bawa aku ke ruang ICU. Kata suami aku mukaku udah biru, sampai pakai alat pompa, dibawa lari-lari. Jadi dari dokternya bilang, istri bapak udah nggak ada, sampai aku bangun itu jaraknya 3 jam, urainya. Sampai setelah itu, Cinta mengatakan dibawa berpindah tempat dan bertemu sebuah cahaya. Ia pun mendeskripsikan cahaya yang ia temui saat itu. Pun ia mengklaim saat itu tengah melihat Tuhan berbicara padanya. Bahkan ia sempat ditawari kehidupan yang lebih enak di sana. Tapi Cinta memilih kembali bersama suaminya. Meski ia harus kembali merasakan sakit. Gue jalan-jalan, tiba-tiba pindah ke suatu tempat ketemu cahaya. Cahaya ini penuh kasih sayang. Terus kayak ngasih pengetahuan tapi lewat pikiran, di sini lebih enak daripada di sana. Tapi aku bilang, aku nggak mau di sini. Aku mau sama suami aku. Aku bilang aku mau balik lagi. Tapi, dia, jawab aku, Cinta, bakal kesakitan loh. Lanjutnya, sampai akhirnya 3 jam berlalu usai dinyatakan meninggal, Cinta kembali bangun. Ia merasakan tubuhnya kesakitan yang luar biasa hingga kembali pingsan. Lalu aku bangun ada morfin di tulang punggung aku full dosis. Aku teriak, sakit. Sepanjang malam teriak, sakit, gak kuat terus pingsan. Ceritanya, sakitnya 5 harinya, karena operasinya semua isi perut dikeluarin baru dibalikin. Sambungnya, Melanie selaku host menanyakan keyakinan Cinta soal pertemuannya dengan Tuhan. Cinta pun secara tegas mengklaim bertemu Tuhan saat mati suri itu. Saat itu yang lo temui Tuhan bukan? Tanya Melanie. Aku tahu itu Tuhan, tandas Cinta.